Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Avais di channel yang berbahagia ini. Kali ini kita akan membicarakan ya tentang lowongan kerja di Lel Express atau Lex Express atau Lazada ya. Salam sukses, salam bahagia, salam kemakmuran untuk kita semua. Oke, kita mulai ya. Jadi di Lex itu ada mereka memang berkembang ya, dan awalnya memakai sistem karyawan penuh karena tetap, tapi sekarang udah hampir semua ya kurir jasa pengirim itu menggunakan namanya mitra. Saya nggak tahu dalam penyebutan itu kenapa namanya mitra bukannya karyawan lagi. Mungkin ya dalam jasa pengiriman itu tentunya ya ingin membatasi hak-hak daripada mitra. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, terlepas dari itu semua, intinya ini kan kerjasama saling menguntungkan ya. Jadi tidak ada lagi mungkin ke depannya itu karyawan lagi, tetapi yang ada hanya mitra. Oke, tapi kali ini kita akan membahas tentang apa itu mitra kurir. Berarti di sini kita bahas tentang part time. Berarti secara garis besar berarti di Lel itu ada yang namanya mitra kurir full time dan ada mitra kurir part time. Berarti mungkin itu maksudnya. Nah, tetapi yang kita bicarakan adalah lowongan tentang mitra kurir part time ya. Jadi apa bisa kerja di sore saja? Harus mahasiswa kah? Lalu mitra kurir part time bekerja 3 hari dalam 1 minggu. Ya, berarti misalnya ada 7 hari ya. Berarti kerjanya cuma 3 hari dan 4 hari libur. Namun bisa lebih apabila volume paket banyak. Karena memang ya di dunia online sekarang ya, di tanggal-tanggal tertentu atau bulan-bulan tertentu itu akan terjadi peak volume ya. Flash sale ataupun campaign-campaign, sehingga di saat itu paket lebih banyak. Jadi mereka membutuhkan karyawan part-time atau mitra kurir part-time yang bisa mendeliver paket-paket mereka sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan atau ditargetkan. Ya, jika sudah mendaftar sebelumnya, kalian tidak perlu kembali mendaftar karena pendaftaran sama saja, hanya ketika dihubungi oleh tim. Nah, Anda harus siap ya. Mitra kurir part-time tidak harus mahasiswa, jadi siapa aja bisa ya. Nah ini pekerjaannya ya. Kita baca komennya juga ya. Nah, saya malah setahun gak ada panggilan dari Pialex, serba salah. Mau daftar lagi, ketentuan dari Pialex cuma boleh sekali daftar. Gini. Saya mau tanya kenapa karyawan kontrak Lel Express bisa kena pengurangan ya, sedangkan di kontrak diperpanjang kalau bagus ya sama cowok atau karyawan baru. Nah, ini dibalas oleh Lexnya ya. Kita lihat apa nih Lexnya. Nah, ini dari Lexnya kan minta DM nih ya. Beda bos yang samain kayak semua kurir motor, bajai kena semua. Tolong, pengen dipukul di luar, kasihan anak bini doang. Cahaya itu mah terlalu lol. Buset dah buka kartu. Nah, ini ya, diganti yang baru. Buset dah buka kartu. Cahaya Perdana itu malu yang terlalu lol. Mau aja dibego-begoin kapten lu. Sejak kapan kapten minta duit di hub? Gua enak-enakan semua kapten, kang, sorter, manajer. Jadi memang Lex itu ya. Nah, ini langsung dibalas ya. Halo kak, atas nama siapa, nomor, tahu posisi hub mana, share DM kak jika berkenan. Jadi Lel Express itu memang profesional ya. Jadi apabila ada hal-hal yang memang terjadi komplain, mereka sangat cepat ya. Mereka sangat cepat mengambil tindakan. Misalnya terhadap penghilangnya barang atau diduga baik itu ketahuan atau tidak, itu
Lel bisa memberhentikan satu grup itu mitra kurirnya ya. Jadi memang mereka tuh sangat menjaga perform mereka ya, sehingga Lel Express tuh terkenal ya, sangat disiplin kalau masuk di situ ya. Memang harus kerja keras karena mereka mempunyai target-targetnya ya. Bagi sahabat-sahabat yang memang ingin menjadi mitra part time ya silakan ya. Kalau tidak salah saya gajinya itu per paket tuh 4.000 ya, kalau tidak salah saya ya. 4.000 kalau misalnya Anda bisa bawa sehari 3.000 sampai 4.000 ya. Anda bisa bawa sehari 100 ya, mungkin bisa 300.000 ya. Anda bisa bawa 50 berarti ya sekitar pegoan ya. Oke, demikianlah ya. Sharing singkat tentang ya mitra kurir part time di Lel, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang memang lagi punya waktu atau lagi tidak ada pekerjaan atau memang ya lagi senggang waktunya, memang ada ya, daripada nganggur ada motor ya, bisa mendaftar di mitra kurir part time Lel Express, tentu dengan syarat-syarat yang mereka tentukan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.